Hai kawan main, selamat datang di channel Bunda. Terima kasih ya yang sudah mensubscribe channel ini dan menyalakan tanda notifikasinya. Jadi Bunda bisa lebih sering lagi sharing-sharing yang bermanfaat selalu. Oke, di video kali ini Bunda melihat sebuah kasus di mana pada YouTube studio kalian, kemudian kalian klik bagian yang tanda dolar itu monetize, muncul gambar seperti ini. Artinya langkah kedua kalian error. Buat yang sudah dimonetize, karena di sini kan proses langkah ketiganya sebenarnya sudah selesai ya, harusnya sudah dimonetize dan sudah ada dolarnya. Tiba saja karena di sini ada sistem error, kesalahan yang kalian lakukan biasanya karena double akun ataupun salah mengaitkan akun Google AdSense-nya, atau juga ada beberapa video kalian yang terkena pelanggaran. Nah, di sini juga bisa di langkah keduanya terjadi sistem error ya. Nah, teman-teman gimana cara ngatasinnya? Sebenarnya mudah aja. Jadi di sini ketika kalian masuk ke akun Google AdSense ya, itu kan di YouTube studionya kalian ada gambar yang langkah kedua error. Kalian klik aja bagian yang buat atau lanjutkan akun AdSense-nya. Bagian itu kalian klik aja supaya nanti kalian akan diarahkan untuk verifikasi. Klik aja bagian lanjutkan di sini. Nah, setelah itu nanti kalian harus memverifikasi akun Google AdSense-nya. Yang mana yang harus yang ingin dikaitkan? Pastikan itu adalah akun AdSense kalian yang memang betul-betul sudah benar ya datanya. Setelah itu, di sini ada langkah kedua dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini, kita harus pilih. Nah, klik aja yang bagian pilih. Nah, kalau kalian sudah punya akun Google AdSense-nya, maka kalian klik bagian ya, saya sudah memiliki akun. Kalau misalnya kalian lupa atau bingung, kalian bisa pilih saya tidak tahu. Nanti Google akan mendata sendiri kira-kira akun Google AdSense kalian yang mana gitu ya. Tapi karena di sini kalian misalnya sudah punya akun Google AdSense, kalian bisa klik pilih yang saya sudah memiliki akun ya, kemudian lanjutkan. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti ini, klik yang lanjutkan. Nah, setelah itu pilih akun Google AdSense-nya, pastikan yang betul. Setelah sudah datanya dilihat, tidak ada yang diedit lagi, sudah benar, kemudian pilih setuju pengaitan. Jadi akun AdSense kalian sudah dikaitkan. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian klik bagian aktif ya. Kalian tunggu aja beberapa saat, biasa cepet kok. Nanti kalau misalnya tadi langkah duanya sudah selesai, maka nanti tampilannya akan berubah. Nah, ini kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya proses monetisasi kalian sudah bisa dilanjutkan kembali. Hati-hati ya buat teman-teman, baik yang sudah dimonetize, jangan sampai ada kesalahan data ataupun ada kesalahan dalam membuat video, karena itu fatal banget. Dolar kalian bisa hilang, kemudian monetisasi kalian bisa ditangguhkan gitu ya. Jadi pastikan terus ketika kalian upload video itu dalam settingan pribadi. Setelah itu lihat dulu di YouTube studio apakah ada pelanggaran atau tidak. Pastikan dolarnya hijau dulu kurang lebih 20 menit, setelah itu baru kalian publik. Jadi di sini untuk mengamankan apakah betul-betul video kita itu sudah layak untuk publik gitu ya. Jadi Bunda selalu seperti itu ketika ada yang bertanya, Bun, gimana caranya kalau mengatasi hak cipta atau pelanggaran lainnya? Itu agak bingung karena Bunda selalu memastikan bahwa video-video Bunda itu selalu aman gitu ya, tidak ada pelanggaran, dolarnya selalu hijau. Jadi buat teman-teman juga harus selalu seperti itu. Ini Bunda ambil dari data teman sebelah supaya teman-teman yang sedang kesusahan atau panik ketika data keduanya itu error padahal sudah dimonetize, kalian bisa ikuti langkah tersebut. Oke, semoga video-video Bunda selalu bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video Bunda selanjutnya. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.